Assalamualaikum, hi happy people. Hari ini saya jalan-jalan ke Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah. Dan saya menemukan sebuah rumah makan yang sangat terkenal. Masakannya masakan Manado. Ada ikan woku, ada ikan rica-rica, dan lain-lain. Jadi ini masakan Manado, tapi ketemunya di Kabupaten Tojo Una-Una. Semua masakan di rumah makan ini masaknya menggunakan kayu bakar dan sabut kelapa. Jadi tidak menggunakan gas atau minyak tanah. Bayangkan kalau ikan bakar dimasak dengan sabut kelapa, mesti wanginya enak banget. Beda banget kalau dipanggang di kompor gas. Stok ikannya pun memang ikan segar. Ini. Itu ketombong. Bukan. Ketambak. Kakap. Ini. Iya, ini suno. Kerapu atau kakap juga saya. Hah? Itu apa? Jenis kerapu juga. Nah, itu kerapu. Sama ini kalau bahasa Makassar suno. Iya. Ibu yang mana nih? Ikannya benar-benar segar karena yang bawa ke pantai adalah kapal-kapal kecil, bukan kapal besar. Jadi dijamin segar banget. Kangkungnya segar. Ini bumbu woku ditumbuk pakai lesung, nggak pakai blender. Jadi ini memang ori banget. Berasa bawangnya, berasa jahenya. Wow, oke deh. Badero lida dedeking. Bagaimana? Badero lida. Apa itu badero? Apa? Kenapa enggak ambil ikannya? Ada, Bu. Cuma DP kuah. Masih kalau tidak habis ini. Oh, mau kasih habis dulu tuh ikan bakar. Bang, woku. Mantap. Cuma DP kuah-kuah. Pas? Pas, kerasa kemanginya, Bu. Jahe? Pas semua. Oke. Bagaimana? Mantap. 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 Happy people, jika Anda pecinta kuliner tradisional Indonesia, kuliner Nusantara, suka traveling dan suka jalan-jalan menikmati kuliner di desa-desa terpencil di Indonesia, Anda sudah tepat jika Anda subscribe channel Yoyek Legit. Nah, yang belum jangan lupa subscribe dulu ya. Dan klik loncengnya agar selalu dapat ngikutin setiap Yoyek Legit unggah video baru. Dan jangan lupa beri like juga dong. Makasih. Hai. Dari sana pulau Togean. Kok melamun? Kok melamun sendiri? Ya, mikirin apa, Mas? Mikirin itu tangga kaki berada nun jauh di sana. Di Togean. Asik kan ya situasinya? Warungnya bersih, pantainya pun bersih. Ini pesanannya sudah datang. Uniknya dan asiknya di rumah makan ini, kalau pesan ikan, pasti dikasih ikan kuah asam setiap orang satu mangkuk. Ini ikan rica-rica, ikan sunuk rica-rica. Dan ini kuah asamnya, ada tomatnya udah mateng. Ah, ini seger banget, perpaduannya oke banget. Dan ini ikan woku. Andalan di warung ini. Lihat tumis kangkungnya guys, masih ijo. Ini tumis kangkung yang benar-benar ala Manado. Pemandangannya mantap. Ikan bakarnya masih fresh. Ricanya. Ikannya segar. Segar. Coba lihat. Oh iya. Teksturnya cakep. Ikannya segar, kemudian ricanya sesuai selera, mantap pedisnya. Pedisnya kalau mau dipanggil badero lida. Badero. Badero lida. Itu kangkungnya bagaimana, Pak?
kangkung. Udah habis ibu. Enak. Enak, nggak kerasa udah habis aja. Enak pokoknya, mantap deh. Memang Badero lidah ya pak? Manari sama Badero. Aduh. Bagaimana? Mantap. Mantap DP pedis? Mantap pedisnya. Buat yang sering ke Tojo Una-Una untuk traveling atau urusan kantor, harus mampir di rumah makan ini. Namanya Rumah Makan Roldes. Unik juga ya namanya. Rumah makan ini terletak di Desa Sabo, Kecamatan Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una. Ini adalah jalur jalan dari kota Ampana menuju ke Lubuk Banggai di sekitar rest area kilometer 34. Jadi kalau Anda menuju ke Lubuk Banggai, rumah makan ini terletak di sebelah kiri. Silakan mampir ya dan buktikan rumah makan Roldes memang menyajikan masakan Manado yang enak banget, top banget dan ori dijamin. Sampai jumpa di jelajah kuliner berikutnya. Bye.